bukan hanya sekolah saja, tapi kita punya anak-anak perempuan juga sudah hancur. Sekarang ini kita sudah marah, Tuan Tanah juga marah, Tuhan juga sudah marah, kita masyarakat sendiri marah. Jadi sekarang kalau sekarang sudah mulai aman-aman, mereka juga sudah keluar, bapak-bapak sudah datang, kasih amankan kita. Masih kontak guys, kesimpan dari kemampuan dia. Dari pemerintah juga mereka akan datang melihat yang kondisi yang terjadi di Biafra. Iya, dan kita masukkan juga supaya mereka datangkan guru, bangun kembali SMP sekolah, supaya kita jadi seperti yang kemarin-kemarin.